Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nartosyun06. Kesempatan kali ini kita berada di Museum Gumuk Pasir Parangtritis. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sejarah singkat Museum Gumuk Pasir Parangtritis. Museum ini diberi nama Museum Gumuk Pasir dengan dasar bahwa kawasan Parangtritis memiliki gumuk pasir tipe barcan berbentuk bulan sabit yang langka di Asia Tenggara dan merupakan bentukan alam yang unik di daerah iklim tropis terletak di sebelah barat pantai Parangtritis dan Parangkusumo. Museum yang berada di tengah-tengah gumuk pasir ini termasuk sesuai dengan namanya, banyak mengkoleksi banyak jenis batuan-batuan, mineral, herbarium, pantai Parangtritis, Laquerville Photo, Market, jenis pasir, karang, binatang laut, dan CD tipologi pantai Indonesia. Terima kasih kawan-kawanku yang sudah mendukung channel ini, dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa, like, komen, dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.